Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Sobat Tribuners, Warta Kota, dan juga Sobat Tribun Bekasi.com. Siang ini saya berada di kantor PT Sinergi Patriot. Dan saya senang sekali siang ini saya bertemu dengan seorang pengusaha muda. Boleh dikata dia seorang pengusaha muda, dia juga seorang aktivis. Dan dia saat ini beliau memimpin sebagai direktur utama PT Sinergi Patriot. Siapakah beliau? Kita sambut Bapak Muhammad Fikri Aziz. Mungkin Pak Fikri bisa menyampaikan, Pak. Selamat siang sahabat Tribuners, Warta Kota, dan Tribun Bekasi. Gimana Pak Fikri, sehat? Alhamdulillah hari ini, Pak. Sehat, Mas. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, sobat, kita mau bincang-bincang tentang PT Sinergi Patriot ini. Kita mau bertanya dengan Pak Fikri nih. Bisa dijelaskan Pak Fikri sekilas mengenai PT Sinergi Patriot, berdiri tahun kapan dan melayani apa aja sih, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Pertama, saya merasa terhormat bisa dimasuk di dalam hadir atau dalam acara apa ini namanya, talk show atau podcast. Bisa dibilang podcast, Pak. Podcast ya, dari teman-teman Tribun, Warta Kota, dan Tribun Bekasi. Terkait dengan Sinergi Patriot sendiri, sebenarnya ini didirikan tahun 2011. Pada waktu itu memang 2011. Masih sebagai anak usaha BUMD, namanya PD Mitra Patriot. Dan pada waktu itu memang kita difokuskan untuk mengelola jaringan gas rumah tangga. Gas rumah tangga, ya. Pada waktu itu zamannya Pak SBY, ada proyek strategis nasional untuk pipanisasi gas ke rumah tangga. Oh, jadi waktu itu ada proyek nasional itu, Pak? Iya, betul. Dan Bekasi ini menjadi salah satu kota prioritas. Ada 10 kota prioritas, Bekasi masuk di dalamnya. Dan pada waktu itu kita memang di Bekasi ini belum punya badan usaha yang khusus mengelola jaringan gas. Makanya PDMP membuat anak usaha namanya Sinergi Patriot Bekasi. Jadi 2011 berjalan sampai di 2016 akhir, pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan untuk menaikkan statusnya Sinergi ini menjadi BUMD mandiri. Gitu kira-kira. Pak Fikri sendiri sudah ditunjuk memimpin perusahaan ini, plat merah ini ya, Pak. Yeah. Sejak kapan, Pak? Dan kalau nggak salah kan Pak Fikri sudah dua kali ya, Pak? Iya, betul. Luar biasa nih, Pak. Sejak Sinergi Patriot ini didirikan atau dibentuk menjadi BUMD mandiri, saya diamanahkan oleh pemerintah kota untuk menjadi direkturnya. Di periode pertama dari 2017 sampai 2021 kemarin. Lalu diikut seleksi lagi, Mas. Nggak langsung lagi ikut seleksi lagi. Dan akhirnya terpilih lagi di Oktober kemarin kami dilantik lagi. Untuk yang periode kedua sampai sekarang. Nah, bicara soal Sinergi Patriot, Pak. Ini kan bicara soal tadi pelayanan gas hilir ya. Sejauh ini sudah mencakup wilayah mana saja, Pak, untuk pemasangan pipanisasi ya, Pak, untuk rumah selain yang di Rawalumbu, Pak. Jadi gini, ada 3 unit bisnis yang ada di Sinergi Patriot. Waktu pertama saya masuk itu baru ada satu unit bisnis yang apa namanya melayani. Pada waktu itu pertama kali saya masuk mungkin baru belum sampai 4.000 sambungan rumah tangga. Belum sampai 4.000 ya, Pak. Di 2017. Nah, setelah itu kita kelola, sekarang posisinya sudah sampai 5.000 sambungan rumah tangga. Unit bisnis yang pertama tadi pipanisasi gas ke rumah tangga. Yang kedua adalah mengoptimalkan gas yang kami dapatkan dari alokasi gas yang kami dapatkan dari pemerintah pusat. Gasnya bersumber di sumur gas Jatinegara yang posisinya ada di Keranggan Jatisampurna. Oh, di situ ada. Masuk di dalam wilayah kita ya.
Nagas itu kami kerjasamakan dengan pihak swasta untuk kami alirkan ke pembangkit listrik dan industri. Nah, itu unit bisnis yang kedua. Bisnis yang ketiga, kami juga bekerja sama menjual gas kepada hotel, restoran, kafe. Jadi kalau lihat di beberapa hotel maupun restoran yang ada di Jalan Ahmad Yani di Bekasi, itu pelanggan gas kami. Gasnya ini bukan gas pipa, gasnya gas CNG. Gas CNG ya. Kompres natural gas. Mungkin bisa dijelasin gas CNG seperti apa sih, Pak? Kalau gas CNG adalah gas alam yang dia murni gasnya, fase gas, tidak ada liquidnya. Itu dikompres sedemikian rupa sehingga ya padat dan dengan tekanan tinggi sekitar 200 bar. Lalu dikemas, packing dengan tabung-tabung, lalu dikirim menggunakan truk akan itu ke konsumen. Nah, untuk persentase pelanggan lebih banyak dari kalangan rumah tangga atau industri saat ini, Pak, yang kalau dari jumlah manfaatkan dari jumlah customer tentu saja lebih banyak rumah tangga. Cuma kan pemakaian rumah tangga ini kan sedikit ya. Jadi kalau dari jumlah customer tentu saja lebih banyak rumah tangga. Tapi kalau dari sisi volume gas yang dipakai itu jauh lebih banyak industri ya, Pak ya. Terutama di perhotelan apalagi tuh, Pak, yang paling industri banyak. Industri ya. Kita kan menyasar ke mana? Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, ini mungkin juga masih banyak kan masyarakat yang belum menggunakan gas secara pipanisasi ini, Pak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Fikri, ke Sobat Tribun Watra Kota dan juga tribunbekasi.com, kelebihan apa sih, Pak, kalau kita memasang pakai pipa gas ini di rumah, secara ekonomi lebih irit atau bagaimana, secara keamanan juga seperti apa, Pak? Mungkin bisa. Yang pertama mungkin yang sering menjadi pertanyaan warga kami itu mereka sering bertanya gas ini aman atau enggak. Nah, ini kami bisa pastikan bahwa gas pipa itu jauh lebih aman daripada gas tabung. Kenapa? Karena memang dari mulai proses pemasangan dan pengerjaannya itu aspek-aspek safety-nya itu sudah dimasukkan di dalam proses pengerjaannya. Jadi berarti benar-benar safety ya, Pak? Iya, terkait kebocoran. Bocorannya itu ya. Itu sudah kita make sure sejak awal dan sudah kita mitigasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi harga komersialnya, dari sisi harga komersialnya itu gas ini lebih murah karena memang masih mendapatkan subsidi oleh pemerintah. Gasnya itu sekarang kalau yang kami terapkan di Bekasi itu sudah disetujui oleh PPH Migas itu sekitar 6.400 per kubik. Nah, 6.400 per kubik ini paling pemakaian kalau untuk warga rata-rata 10 kubik. Jadi paling mereka hanya bayar 64 ribuan rupiah Per bulan ya. Dan itu sudah mendapat benefit yang ketiga. Benefit yang ketiganya adalah tidak lagi pesan tabung gas. Lalu gas itu dia bisa beroperasi 24 jam, nggak ada istilah. Nggak ada istilah habis ya. Gitu kira-kira. Iya. Nah, itu kan yang baru terlaksana di Rawalumbu ya, Pak ya, pemasangan. Di Bojong Menteng, kecamatan di kecamatan lain Bekasi, di mana lagi, Pak, yang ada? Nah, ini kan sudah di. Iya, jadi persoalan di gas ini memang agak sedikit rumit dibanding kalau misalnya kita bahas pipanisasi air misalnya, karena kita mesti tahu sumber gasnya dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya investasi untuk membangun infrastruktur gas ini juga nggak sedikit. Iya. Itu makanya di Indonesia ini rata-rata ya hampir semuanya adalah supporting dari APBN. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengundang pihak swasta untuk menghitung dengan tadi ya, user charge-nya hanya 6.400, itu mau kapan balik modalnya? Benar. Nah, itu saya kira juga butuh dalam kesempatan ini saya mengajak juga ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan. Karena gas ini sebenarnya dari sisi cara pandang kita secara makro tentang energi ini kan sebenarnya energi transisi. Dari mulai energi fosil ke energi baru terbarukan. Kenapa? Karena ya kita anggap gas ini energi fosil misalnya. Tetapi gas ini relatif lebih bersih daripada energi fosil lain. Jauh lebih efisien, jauh lebih bersih,
polusi yang dihasilkannya juga lebih minim. Lebih minim ya. Dibanding batu bara, minyak dan sebagainya. Jadi saya kira sudah saatnya pemerintah dari semua levelnya itu punya perhatian lebih kepada gas. Gas ini. Oke, Pak. Sinergi Patriot ini kalau nggak salah sudah punya berapa anak usaha sih, Pak? Kalau sementara saya baca dulu berdua ya. Nah, itu apa namanya? Untuk jaringan hilir dan industri komersil apa seperti? Iya, jadi anak usaha yang pertama itu tadi kan saya cerita di awal tentang unit bisnis. Oke. Okay. Sejak tahun 2020 unit bisnis itu kami turunkan ke anak usaha. Jadi dengan entitas yang berbeda. Oke. Okay. Anak usaha ini ada sinergi Patriot Tangguh, kita singkat SPT. Dia fokus ngurusin jaringan gas rumah tangga saja. Khusus ya. Khusus. Lalu yang SPM sinergi Patriot Maju, dia ngurusin tadi itu yang apa namanya pemanfaatan gas untuk mengalirkan ke industri. Industri ya. Listrik. Jadi ada asetnya di sana, lalu kerjasamakan dengan swasta dan isi gasnya itu dialirkan ke industri. Iya. Yeah, termasuk yang gas untuk komersial, kawasan komersial seperti hotel, restoran, kafe itu juga di sinergi Patriot Maju. Kayaknya luar biasa ya. Di ruang lingkupnya itu. Ya. Nah, kalau untuk pencapaian target sinergi Patriot di tahun 2021, Pak, seperti apa kan kemarin kan sempat pandemi juga ya. Seperti apa Pak pikir mungkin bisa jadi, pencapaian targetnya itu? Di 2020 ketika awal pandemi kami mengalami defisit. Ya, karena saat itu. Losses di dalam laporan keuangan itu hampir 2,6 miliar. Jadi ya memang itu awal-awal pandemi agak shock ya, karena memang industri membangkit, hotel, restoran karena itu, kosong itu juga ya. Ya, jadi mereka kan tidak beroperasi. Benar. Yang naik ya hanya rumah tangga. Rumah tangga. Tapi, seperti yang tadi saya jelaskan, rumah tangga ini sebenarnya tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi cash flow perusahaan. Karena sifatnya tadi ya semacam CSR lah kira-kira. Yeah, gitu. Nah, tapi di 2021 kami kerja keras ya dibantu oleh banyak pihak. Alhamdulillah baru minggu kemarin itu auditor telah merilis laporannya, kami sudah mulai rebound dan laporan keuangan sudah mulai positif. Jadi tahun 2021 insya Allah kami positif. Nah, terkait target-target di 2022, kami akan tetap menjaga performansinya. Cuma perlu ada tambahan-tambahan revenue lain dari dari bidang usaha yang lain. Nah, itu yang sudah kami diskusikan dengan pemerintah kota sebenarnya. Jadi ada beberapa bidang bisnis atau bidang pelayanan publik yang masih ada urusannya dengan energi, itu kemungkinan besar akan jadi menjadi bidang usaha di, bidang usaha baru ya. Usaha baru yang ada di, artinya itu jadi program baru Sinergi Patriot di 2022 ya, Pak ya. Di 2022 sampai 2026. Sampai 2026. Ya, rencana jangka menengah. Akan mencari revenue-revenue baru gitu ya, Pak. Nah, apa strategi yang dilakukan Sinergi Patriot untuk mengejar target tersebut, Pak? Yang ya tadi, di, terutama di langkah era 4.0 gitu ya, Ford. Yang pertama tentunya untuk meng-create satu bisnis yang mendatangkan revenue, tentunya kita mesti berpikir agak lama tentang idenya. Jadi gini mas, Sinergi ini sejak 2020 dia menjadi holding company. 2020. 100% sahamnya punya pemerintah dan dia menjadi BUMD dari sektor energi yang bisa masuk ke beberapa macam bidang yang masih dalam ruang lingkup energi. Kita tahu misalnya ada energi itu ada fosil, ada energi baru terbarukan. Nah, yang jadi perhatian kita ini sekarang kan termasuk misalnya kalau kita melihat ke masa depan, ini kan renewable energy, energi baru terbarukan. Bisa dari solar ya, tenaga matahari, surya, angin, air, misalnya begitu. Nah, potensi di Bekasi ini ada potensi yang belum banyak terlalu tergali, yaitu sampah. Sampah misalnya di Bantar Gebang dan di Sumur Batu. Di Sumur Batu ya. Itu kan tidak dikonversi menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Misalnya tenaga listrik.
Nah, ini yang kami sudah beberapa kali juga melakukan kajian dan juga sudah bertemu dengan beberapa stakeholder. Kalau diizinkan dan memang ini dipandang sudah perlu dan sudah urgent, ya kami diberi kesempatan untuk bisa masuk juga ke sektor itu. Untuk sampah. Yang kedua, misalnya pengelolaan untuk efisiensi energinya. Penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum di Kota Bekasi ini kan sebagian besarnya itu kan masih menggunakan listrik dari PLN. Nah, apakah pertanyaannya apakah itu efisien atau enggak secara energi? Kan begitu. Benar. Padahal kita juga mesti merubah habit kita, kebiasaan kita. Ada misalnya karena listrik yang dihasilkan untuk mengisi lampu kita, untuk mencas HP kita, ini kan mayoritas dari pembangkit listrik batu bara. Dari sisi lingkungan, ya kita sudah sama-sama tahu lah. Ketergantungan kita terhadap batu bara ini kan juga menjadi ya sesuatu yang inilah ya, apa namanya, perlu juga dalam beberapa hal dikurangi. Kenapa? Karena memang secara lingkungan ini punya akibat yang serius. Dampaknya ya, Pak ya. Terkait global warming dan sebagainya. Nah, ini perlu ada semacam langkah-langkah dari pemerintah kota. Political will-nya ini harus ada kenceng. Misalnya, ya kita coba tes lah dari mulai penerangan jalan umum dulu. Itu juga pakai solar cell. Lampunya juga di apa namanya di convert menjadi LED supaya lebih hemat. Lebih hemat. LED kan bisa 15 tahun berhenti misalnya gitu. Ya, kalau pakai tenaga surya, luar biasa. Ya itu bisa membantu lah untuk mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Iya, luar biasa nih. Apa menarik sekali, terutama yang ada rencana dari Sinergi Patriot untuk mungkin akan mengelola lebih baik TPU Bantar Gebang ya, TPA Bantar Gebang dan juga Sumber Batu. Sumber Batu dulu ya. Itu akan, dan itu sejak kapan Pak sudah disampaikan ke pemerintah kota? Akan saya di periode pertama sebenarnya sudah menyusun proposal. Jadi kalau terkait sampah ini, selama tidak ada treatment yang serius, ini Indonesia kita akan terus kekurangan lahan untuk menampung sampah. Jadi yang ada kan sekarang open dump, iya. Gitu ya. Nah kalau misalnya tidak dihabiskan sampahnya, kita butuh besaran luas wilayah yang makin banyak. Nah ini kita ini kan negara dengan 270 juta penduduk, orang pinter juga banyak, investor katanya juga banyak. Kok ngelola sampah aja nggak bisa? Padahal berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2008 tentang sampah, at any cost, berapapun biayanya, sampah itu tanggung jawab negara. Harusnya begitu. Nah, saya melihat sebenarnya kecenderungan Pak Jokowi ya, ini kita langsung aja ya, karena saya melihat progresnya, kecenderungan Pak Jokowi ketika mengeluarkan Perpres 35, saya tahun 2018 kalau nggak salah, itu sebenarnya sudah baik. Kita memprioritaskan ada beberapa apa namanya daerah-daerah prioritas dalam pengelolaan sampah. Itu sudah bagus, tinggal implementasi di sifatnya di tataran pemerintah daerah ya, sama koordinasinya dengan pemerintah pusat. Karena yang menjadi inti dari persoalan bahwa misalnya kalau kita mau sebut waste to energy, sampah dari listrik, ini biaya untuk biaya pembangkitannya, biaya pengolahannya, untuk membangun teknologi generator, ini juga nggak sedikit. Triliunan jumlahnya. Gitu. Tapi ketika ini berhasil, ketika sukses mengelola, Efeknya banyak. Efeknya banyak ya, Pak? Iya, benefitnya banyak. Gitu. Dan ini yang menjadi apa namanya fokus dari Sinergi Patriot sendiri. Iya. Oke, luar biasa. Oke. Luar biasa perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Fikri Aziz. Dan terakhir nih Pak, ini kan besok itu Kota Bekasi berulang tahun di usia yang ke-25 kalau orang pernikahan itu pernikahan perak ya Pak. Betul. Nah dari apa yang mau disampaikan Pak Fikri selaku pimpinan PT Sinergi Patriot dan juga harapan untuk Kota Bekasi ke depan Pak. Monggo Pak. Iya, jadi bagi saya dari Sinergi Patriot, Sinergi Patriot ini bangga dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang berjalan dengan baik dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang sejauh ini cukup baik. Yang pertama itu, yang kedua, sebagai warga Kota Bekasi, saya pribadi sebenarnya ingin bahwa Kota Bekasi itu menjadi sustainable city, jadi kota yang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan apanya? Semuanya berkelanjutan, dari sisi energinya ya sustain,
dari sisi pembangunannya sustain tetap berlanjut, dari sisi apa namanya kohesi sosialnya antar masyarakat itu juga berlanjut, dari sisi pendidikannya, kesehatannya itu sustainability. Nah ini yang apa namanya perlu tetap ditumbuhkan Bekasi ke depan, saya kira. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Fikri Aziz buat perbincangan kita. Dan sobat Tribuners, Warta Kota, dan juga TribunBekasi.com, kita akan lebih jauh lagi ngobrol dengan Pak Fikri, siapa beliau dan juga aktivitasnya sehari-hari, dan juga bagaimana dia mengatur kesibukan beliau dengan rumah tangganya selepas jeda berikut ini.